Oke, selamat datang di masa depan. Google akan segera meluncurkan chatbot bernama Mina sebagai asisten digital yang mampu melakukan percakapan berdasarkan model AI. Mina akan menjadi agen percakapan yang dapat diajak berbicara mengenai apa saja dengan respon yang dilakukan oleh AI. Dikutip dari Financial Express, Mina merupakan jaringan neural atau saraf buatan yang memiliki 2,6 miliar parameter yang diklaim oleh Google akan meningkatkan keterampilan percakapannya. Google juga mengklaim jika chatbot buatannya akan mengalahkan Alexa dari Amazon dan juga Siri buatan Apple. Menurut Digital Information World, Mina dilatih selama 30 hari dengan menggunakan 2048 unit pemrosesan Tensor atau chip AI khusus Google pada dataset 40 miliar kata. Tak hanya kata-kata acak saja, tetapi juga dalam bentuk frasa percakapan. Google mengklaim Mina akan berbeda dengan asisten AI seperti Alexa dan Siri. Mina tidak akan benar-benar mengompol. Mereka hanya menyelesaikan tugas dan menjawab pertanyaan faktual. Google akan menambahkan untuk membuat percakapan seperti manusia masih sangat mustahil bagi asisten pintar yang ada saat ini. Untuk memeriksa keterampilan dan kapasitas agen percakapan Mina, Google merilis sistem pengukuran yang disebut dengan Sensibilities and Sensitivity Average atau SSA. SSA akan membantu menjaga jawaban percakapan dan memastikan bahwa respon yang diberikan Mina relevan dan dapat dipahami. SSA memberikan peringatan pada percakapan dengan mengevaluasi kinerja statis yang dicampur dengan interaksi asli. Hasil kinerja ini akan didasarkan pada persentase putaran yang dihitung sebagai relevan atau masuk akal. Alasan SSA memberikan skor 79% untuk Mina, direktur Google Research yang juga pernah mengepalai proyek Alexa di Amazon, Ashwin Ram, mengatakan jika asisten AI yang mampu melakukan percakapan seperti manusia mungkin menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, karena mereka dapat memberikan dukungan moral atau emosional pada pemiliknya. Mina didasarkan pada teknologi baru, teknologi lama, pendekatan baru dan jumlah data yang luar biasa. Peneliti memberi Mina 341 GB percakapan media sosial dari posting media sosial publik. Ilmuwan di belakang Mina membangun chatbot agar responsif terhadap pesan orang, tetap pada topik dan berperilaku seperti manusia lain sebanyak mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mina dibangun sebagai chatbot domain terbuka, tidak seperti asisten suara seperti asisten Google dan Alexa Amazon. Mina secara teoritis dapat berbicara tentang apapun, bukan hanya topik yang sudah diprogram ke dalamnya. Lumayan kalau jomblo, chatting sama Mina pasti menyenangkan.